Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beraktivitas melakukan segala kegiatan kita, terlebih dahulu kita akan renungan, tapi kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan atas kebaikan-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini. Terima kasih Kau masih memberikan kami nafas kehidupan. Dan sebelum kami menikmati akan berkat dan penyertaan Tuhan pada hari ini, kami hendak menerima firman-Mu yang akan menguatkan dan meneguhkan iman kami. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan menerima firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus kami mohon kepada-Mu. Amin. Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, yaitu hari Selasa, tanggal 15 Juni tahun 2021, terambil dari Galatia pasal 6 ayat 1. Galatia pasal 6 ayat 1. Demikian bunyinya. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Karena itu sejak awal Tuhan menciptakan manusia itu untuk menjadi makhluk sosial. Pedoman bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri juga berlaku bagi kita sebagai seorang Kristen. Tapi persoalannya, tidak jarang kehadiran atau peran sekitar kita di dalam kehidupan kita ini bukannya malah membantu ataupun membangun diri kita, tapi sebaliknya malah menjatuhkan kita. Tapi kenapa bisa demikian? Ya, bisa saja itu demikian terjadi bila orang Kristen itu sama-sama saling mengejek, memfitnah, menghakimi, menjatuhkan, dan yang lainnya. Dan ini bisa mengancam akan perpecahan dalam tubuh jemaat atau tubuh gereja Tuhan. Firman Tuhan melalui Rasul Paulus hari ini menolong kita ataupun siapapun mereka agar tidak terjebak dalam situasi yang seolah baik, tapi ternyata tidak. Paulus katakan itu sebagai pencobaan. Dikatakan oleh Paulus, bila ada seorang yang kedapatan melakukan pelanggaran, lalu ada seorang disebut kamu yang rohani, kemudian diingatkan bahwa kamu yang rohani itu untuk memimpin dalam roh yang lemah lembut dan supaya menjaga dirinya sendiri, maka ada maksud di balik kalimat Paulus itu. Paulus mengingatkan jemaat agar hidup saling memperhatikan dan saling menolong. Nasihat untuk memperhatikan saudara seiman tidak bertujuan untuk menghakimi atau menegur dengan kasar. Menurut Paulus, memperhatikan berarti menuntun kalau ada saudara seiman melakukan pelanggaran. Orang yang melakukan pelanggaran ini harus dibimbing dengan kasih dan kelemah lembutan. Cara memperhatikan atau membimbingnya bisa juga dilakukan dengan saling mengingatkan dan juga saling menolong. Jika sudah dilakukan, maka hidup kita semua sebagai anak-anak Tuhan akan senantiasa hidup di dalam terang firman Tuhan. Sikap yang demikian juga seharusnya kita lakukan dalam hidup kita bersama dengan yang lain. Perlu juga kita ingat bahwa saat kita memperhatikan, mengingatkan, dan menolong itu, jangan sampai kita merasa paling rohani dan merasa benar sendiri, sehingga kita melakukannya dengan arogan. Misalnya, karena merasa dirinya lebih tua, merasa dirinya lebih di atas, merasa dirinya lebih baik, sehingga perkataan dan tindakan yang seharusnya
itu baik menjadi tidak baik, nampak, bersikap atau berkata sewenang-wenang, merendahkan dan menghakimi akan orang lain. Dengan rendah hati dan lemah lembut, kita memperhatikan, menasehati, menegur akan saudara kita yang jatuh dalam pelanggaran ataupun yang tidak sengaja melakukan pelanggaran. Sembari kita terus mawas diri, memperhatikan diri kita juga agar kita tidak terjatuh dalam dosa kesombongan, baik itu sombong rohani atau merasa diri lebih benar dan lebih baik. Sebelum menegur, mengkritik kesalahan orang lain, kita harus mempertimbangkan akan situasi kita. Dapatkah atau mungkinkah saya melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh orang itu? Dalam hal ini, bagaimana saya ingin diperlakukan jika saya jatuh dalam sebuah pelanggaran atau pelanggaran yang sama seperti yang dilakukan oleh orang itu? Tidak seorang pun yang sanggup untuk tidak jatuh, karena setiap orang memiliki sifat berdosa yang sama. Kisah Daud, Petrus, dan orang-orang yang ada dalam Alkitab itu memberikan buktinya. Karena itu, bijaklah kita untuk memperhatikan, menasehati, menegur akan orang lain. Sama seperti ketika kita menunjuk orang, tiga jari kita itu mengarah kepada diri kita, sedangkan satu jari mengarah kepada orang lain. Tiga jari kita inilah yang seharusnya senantiasa mengingatkan kita bahwa perlu roh lemah lembut di dalam diri kita, dan jangan kita lupakan akan hal itu. Jemaat terkasih, dengan kita saling memperhatikan, saling mengingatkan dengan yang baik, bukan mempermalukan atau seolah menghakimi, berarti kita telah saling bertolong-tolongan dalam menanggung beban. Karena tidak ada seorang pun yang lebih kuat daripada yang lain. Ada kalanya orang lain lemah dan kita harus menolong. Ada kalanya kita lemah dan membutuhkan dukungan atau pertolongan saudara yang lain. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan atas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih pula atas firman-Mu yang telah kami terima pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami memperhatikan akan sama kami, terlebih untuk membawa akan saudara-saudara kami yang melakukan pelanggaran ataupun membutuhkan pertolongan kami dengan lemah lembut, dengan kebaikan, bukan dengan perkataan kasar atau dengan arogan ataupun dengan sifat atau kata-kata yang menghakimi. Terima kasih ya Tuhan, kami adalah orang-orang yang diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial, dan tidak bisa kami Tuhan untuk hidup sendiri. Ada kalanya kami jatuh, ada kalanya orang juga jatuh. Kami selalu melakukan kesalahan, karena itu Tuhan, jangan biarkan kami mau bersikap sewenang-wenang atau mudah menghakimi, memfitnahkan orang lain dengan seenaknya. Tapi berikanlah kami kerendahan hati dan mawas diri Tuhan, supaya kami mengancap pada diri kami sendiri bahwa kami juga pernah melakukan kesalahan dan makhluk yang lemah. Biarlah Roh Kudus menuntun kami, mengajari kami, supaya kami lebih berhikmat dalam berkata dan berbuat, sehingga tidak menyakiti akan sama kami ya Tuhan. Tapi kami menjadi orang yang memberikan berkat ataupun menjadi berkat bagi sama kami. Terpujilah nama-Mu yang kudus, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur memohon kepada-Mu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa dan persekutuan yang Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kita, sehingga dalam setiap perkataan dan perbuatan kita, kita mencerminkan akan teladan Yesus dan memberikan akan berkat bagi sama kita, bukan menjatuhkan mereka. Amin. Tuhan memberkati. Salam sehat.